cuma Rp35.000 kamu sudah bisa membuka usaha sendiri teman-teman ya. Jadi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel. Gimana kabarnya, semoga selalu sehat dan selalu berkecukupan ya. Di video kali ini saya mau sharing sebuah peluang usaha, yaitu produk rokok herbal teman-teman, rokok herbal CK ya. Jadi saya akan menawarkan sebuah produk ini kepada para penonton semuanya. Jadi gini teman-teman, ada dua cara menghasilkan uang dari produk rokok CK ini ya. Saya mohon kalian tonton video ini sampai selesai, karena saya akan jelaskan semuanya, bagaimana cara belanjanya, apa saja keuntungannya, akan saya bahas detail di video ini. Dan nanti di akhir video, kalau kalian rasa video ini bermanfaat, mohon dibantu share ya teman-teman, supaya banyak orang yang menerima manfaat dari video ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang pertama, ini adalah produk CK, produk rokok asli dari Indonesia ya teman-teman. Produknya mereknya CK. Dan ini satu sloknya isinya 10 bungkus. Untuk rokoknya ini adalah rokok kretek teman-teman ya. Dan apa saja keuntungannya? Sebelum kita lanjut ke berapa keuntungannya, berapa harga modalnya, saya mau kasih tahu kalian edukasi sedikit mengenai produk rokok ini. Rokok ini adalah rokok yang terbuat dari bahan rempah-rempah teman-teman ya. Jadi aman dikonsumsi. Bahkan rokok ini bisa membantu menyembuhkan beberapa penyakit. Untuk rokoknya seperti apa dan untuk penyakit apa yang bisa disembuhkan, kalian bisa cek di Instagram saya ya, @bangkit_real. Linknya ada di deskripsi video ini. Karena kalau misalnya saya menunjukkan rokok, saya menghisap rokok di YouTube, takutnya nanti video ini bisa terkena takedown ya. Lanjut. Jadi rokok ini aman dikonsumsi teman-teman. Itu yang menarik dari rokok ini. Biasanya kalau rokok itu kan mengandung saus seperti rokok-rokok konvensional ya teman-teman. Sedangkan ini terbuat dari bahan rempah asli Indonesia, yang justru kita merokok kita bisa sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi rasanya ya teman-teman, karena kebetulan saya juga seorang perokok, untuk rasa rokok ini nggak kalah sama rokok konvensional ya. Kalau misalnya dirasa saya ya, rokok ini seperti rokok samsu rasanya teman-teman. Enak, nggak bikin batuk. Oke, kita ngobrolin kelebihan produk ini. Terus kita ngobrolin bang, berapa kalau misalnya mau join usaha ini dan bagaimana cara joinnya. Yang pertama, sistem penjualan dari distributor rokok ini saya akui sangat luar biasa, sangat keren sekali teman-teman. Jadi produk rokok ini dijual secara MLM, tapi tunggu teman-teman ya, lebih tepatnya hampir mirip seperti MLM. Jadi begini, kalau misalnya kamu ingin memasarkan produk rokok ini di kota kamu ya, di distributor ini sudah menyeluruh di seluruh Indonesia teman-teman. Jadi kamu dari Flores, dari Kalimantan, dari Papua, semuanya ada. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Nah terus begini, untuk join menjadi marketing atau grosir untuk produk ini, kamu cukup membayar Rp35.000 teman-teman ya, Rp35.000. Dan keuntungan yang kamu dapatkan adalah kamu bisa menjual ya, menjual produk ini ke toko-toko, ke warung-warung, bahkan ke orang-orang yang sakit. Karena ini sebenarnya marketnya itu adalah untuk orang-orang yang sakit teman-teman ya. Abunya bisa menyembuhkan penyakit, latu rokoknya juga bisa menyembuhkan penyakit. Dan ini nggak asal ngomong ya teman-teman, nanti bukti-buktinya kalian bisa tonton di Instagram @bangkit_real. Ingat saya tekankan sekali lagi, rokok ini terbuat dari bahan rempah-rempah asli Indonesia, nggak ada sausnya, nggak ada akarnya teman-teman. Jadi aman dikonsumsi dan rasanya nggak kalah sama rokok konvensional. Modal Rp35.000, apa yang kita dapatkan bang? Jadi gini, kalau misalnya kalian mendaftarkan menjadi agen produk rokok ini, kalian akan mendapatkan super kit seperti ini teman-teman ya. Nah, di super kit ini ya, di super kit ini sama stiker ini ya teman-teman, ini didapatkan apabila kamu mendaftar menjadi member rokok CK teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah terus kalau misalnya kalian bertanya bang, jenis rokoknya apa aja? Ada banyak teman-teman, tapi saya merekomendasikan untuk rokok yang CK aja, karena ini ada sistem yang hampir sama seperti MLM, tapi bukan MLM, tapi ini bisa mendatangkan banyak sekali keuntungan ya. Nih saya dapat stiker ya, stiker sama saya dapat kartu member seperti ini teman-teman ya. Nah ini kalau misalnya saya belanja ke kedai rokok ini, nah cukup menunjukkan ini. Kalau misalnya kalian mempunyai kartu member,
kalian akan mendapatkan harga SO ya. Harga SO adalah harga special outlet, jadi kamu bisa mendapatkan harga modal rokok ini lebih murah apabila kamu itu terdaftar sebagai member. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya nih kamu sudah join menjadi agen pemasar rokok CK ini, nah kamu bisa mengajak teman kamu untuk join menjadi pemasar juga ya. Nah nanti setiap orang yang kamu ajak itu berbelanja rokok, kamu akan mendapatkan royalti dari setiap perbelanjaan yang dilakukan oleh downline kamu, teman-teman. Paham nggak, teman-teman? Jadi saya kasih gambaran seperti ini. Saya join rokok ini ya, terus saya membeli produk ini banyak ya, teman-teman. Saya membeli produk ini banyak, lalu saya jual ke toko-toko, ke warung-warung, saya dapat untung. Nah terus ada warung nih yang mau jadi grosir, saya daftarkan ya, saya daftarkan, saya jadikan downline saya nih. Nah setiap toko ini atau grosir ini melakukan pembelian rokok CK, saya akan mendapatkan uang Rp800 per bungkus. Per bungkus ya, teman-teman. Nah nanti setiap orang ini juga mengajak orang lain juga, saya akan mendapatkan uang Rp150. Dan ada sesuatu yang menarik, teman-teman, dari produk rokok ini. Saya mempunyai seorang teman ya, teman-teman, seorang teman. Dia itu cuma bermodalkan menjadi member Rp35.000. Dia nggak pernah melakukan pembelanjaan produk, hanya mengajak 5 orang temannya. Nah, tapi yang diajak 5 orang ini adalah orang yang aktif, yaitu grosir-grosir rokok di kotanya, teman-teman ya. Dan tahu nggak, dia sudah mendapatkan bintang 4, teman-teman. Jadi ada urutan bintang-bintang juga dalam program CK ini, teman-teman. Nah, omsetnya itu 2 minggu sekali dia mendapatkan Rp7 juta tanpa melakukan apa-apa. Ya, jadi ini benar-benar this is amazing, teman-teman. Bisnis yang lagi trending di tahun ini ya, teman-teman. Karena saya sendiri pun juga sedang menemukan sebuah bisnis yang sangat menarik seperti ini. Udah rokoknya produknya sehat, cukainya juga resmi, rasanya nggak kalah sama rokok konvensional, ditambah bisa menghasilkan uang dari downline kita, teman-teman ya. Nah, bang, gimana cara daftarnya, bang? Lalu saya kalau mau join, hubunginya kemana? Oke, jadi gini, teman-teman, video ini akan saya buat beberapa part ya, dan saya akan sertakan video saya ngobrol langsung sama owner dari produk rokok ini, teman-teman ya, yaitu di daerah Magelang. Sebenarnya bukan owner sih, tapi dibilang distributor besar ya, teman-teman. Saya joinnya juga lewat beliau, Mas Jatmiko namanya, teman-teman. Nah, nanti akan saya kasih tahu kalian fungsi dari rokok ini itu apa, kelebihannya apa, dan sistemnya itu supaya lebih jelas ya. Kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya saat saya upload videonya kalian langsung bisa tonton, dan saya juga akan upload bagaimana caranya kalian itu mendaftar menjadi member rokok CK ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng. Dan bagi yang ingin join menjadi yang tertarik ingin join produk CK ini, silahkan komen saya mau join di kolom komentar video ini, supaya saya buatkan video berikutnya ya. Soalnya kalau video ini sepi, nggak ada yang minat ya, saya nggak akan mempromosikan produk ini di channel YouTube ini saya lagi, kayak gitu, teman-teman. Tapi kalau misalnya antusias kalian itu besar, ada beberapa yang ingin mendaftar, saya akan buatkan video presentasinya supaya kalian lebih paham ya. Makasih, see you next time. Ditunggu video selanjutnya.